mundur. Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya Mariana Ali di Malaysia. Apa kabar kawan-kawanku semua? Semoga kabar baik, diberi kesehatan yang baik serta dimurahkan rezeki kita. Amin. Kawan-kawan, video hari ini saya nak buat sarapan. Jadi, kalau kawan-kawan nak tahu saya buat sarapan apa hari ini, tengok video saya sampai habis. Jom kita masak sekarang. Kawan-kawan, saya nak buat sarapan ini. Ini tengah viral dekat Indonesia. Hari tu tengok Dinar buat macam sedap aja, jadi saya pergi kedai, lepas tu terjumpa pula mi sedap ni. Belilah, nak cuba. Apa salahnya kan? Ni bahan-bahannya kawan-kawan, ada bawang merah, cili padi. Lepas tu saya tak makan telur kan, jadi saya tambah dengan sosis. Kalau Dinar guna telur, orang-orang makan guna telur. Saya kalau buka sosis, biskuit, udang ataupun sotong, saya tambahkan dalam mie saya. Sebab saya tak makan telur, jadi saya tambah benda-benda yang tu je. Ni kawan-kawan, kita masak sekarang ya. Okey, dah mendidih, saya masukkan media ya kawan-kawan. Ini dia. Ni sedap KFC yang tengah viral sekarang. Korean spicy chicken. Ini ada, tengok, ada level 1, level 2. Pedas dia. Saya tak masukkan semua ni, takut pedas, tak boleh makan pula. Bukannya saya kuat sangat makan pedas, nak rasa je. Ini tunggu lembut, baru kita tuang air dia. Sebab saya suka mie yang lembut-lembut. Kalau suami saya suka yang keras-keras pula, kalau saya suka yang lembut-lembut. Saya nak masukkan sosis dia yang masak sekali, sebab nanti ni saya buang air dia. Tak aja situ, nanti siap masak baru kemas, siap makan baru kemas. Ya, yeah. Anak saya mandi. Dia dah makan dah, ada sarapan dah. Okey kawan-kawan, ini dia sudah lembut. Tapi saya nak buang air dia ya. Muak tak eh? Kenapa sih? Semarang-marang. Basuh dulu. Saya makan Maggi macam ni lah kawan-kawan. Air rebus, lepas tu air rebusan dia saya buang. Terus kita masak semula. Okey. Masuk perenca dia.
kacang. Kita masuk minyak dia. Saya letak satu je kawan-kawan ni, takut apa nama? Takut pedas. Kita masukkan lagi ni, level 1, level 2. Saya pun masukkan satu bungkus sahaja. Masukkan cili dia, perbawangan dia. Wah, terbang-terbang bawang dia. Okey, dah masak. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, banyak juga. Dah habis ke ni? Macam orang-orang mukbang aja. Bawang goreng pun saya letak satu je. Dua-dua ni banyak sangat. Kan suka sangat saya bawang goreng ni. Kawan-kawan, mie goreng fryer saya sudah siap. Lanjut kita sarapan. Saya nak buat TO dulu. Belum buat TO. Mi goreng saya dah siap. Jom kita makan, jom. Minum lemon tea. Betul lah lemon tea kan? Lemon tea, bismillahirrahmanirrahim. Wow, sedapnya. Minumnya minum lemon tea. Biar mantap, tambah mantap. Mantap. Jom makan kawan-kawan, jom, banyak ni, belum habis ke tak? Kita bukan pemukbang yang handal. Ni tak habis nanti boleh makan petang. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dia sama dengan mie korean juga. Beludak. Kurang. Saya tak berapa pedas sebab saya memang tak banyak pedas. Ini ada banyak cili. Kalau tak pedas, makan cili. Pelu-pelu. Ini jam 10 kawan-kawan. Pukul 10. Ambil kipas angin dulu. Pelu-pelu. Makan. Belum lagi habis. Banyak sangat. Kalau letak semua cili dia tadi pun, nah, pedas. Ini pun pedas.
Langsung ke pedas boleh lah. Pedas. Sampai letak cili. Pagi-pagi udah makan pedas. Ini dia lebih kurang ini bludak, bludak, bludak ke bludak. Saya pun tak tahu. Nah. Teh limau dengan teh apa tuh lemon tuh lemon tea tak sama lah sedap nih rasa dia. Oke lah kawan-kawan, jadi saya cukup sampai di sini dulu ya. Saya makan dekat luar video, sebab saya nak menikmati. Oke kawan-kawan, terima kasih sudah menonton ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tunggu video-video berikutnya. Bye-bye.